Guys, I am here with Ali and Amal Frahat of Dearborn, and they brought their lovely tree with Eid moment. So tell us what we have here. I mean, this is really on display and it's beautiful. What is this exactly? So this is our flagship product, the 3-foot blessed crescent tree. What we did was we decided to create an artificial olive tree because of its symbolism to the Islamic religion. The crescent and a star is a symbolization of Islam. So we wanted to create something for us, it was for our children. Oh, I mean, it's almost like, when I describe it to friends, it's almost like Christmas, but for Muslims. And adalah Samar by Dawn Bazi, seorang wanita Muslim Amerika asal Dearborn, sebuah kota kecil tempat komunitas Muslim Arab Amerika banyak tinggal. Bazi mengatakan kepada media lokal setempat bahwa selama liburan Muslim seperti Idul Fitri atau Idul Adha, dia jarang merasakan antusiasme warga Muslim, tidak seperti warga Kristen Amerika ketika menyambut Natal. Pertemuan sebagian besar Muslim saat hari raya, terisolasi untuk keluarga dan teman dekat. Rumahnya hanya akan menyala dengan dekorasi hanya pada saat Natal. Meskipun dekorasi sederhana menghiasi beberapa properti di kota Dearborn saat Ramadan tiba, tapi itu tidak semeriah Natal. Bazi mengatakan, dia ingin membawa sedikit semangat Ramadan ekstra ke kota yang merupakan rumah bagi salah satu komunitas Arab dan Muslim Amerika yang paling terkonsentrasi. Orang bisa menjadi lebih kreatif, katanya. Bazi mengetahui hal itu dengan sangat baik dan mencoba mengubahnya. Satu pohon Ramadan pada satu waktu. Terinspirasi dari pohon Natal, Bazi kemudian mulai memasang pohon dan menghiasinya dengan nuansa Islami sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Namun, putrinya yang berusia 4 tahun dengan polos mengira kalau itu adalah pohon Natal. Pada hari yang sama, Bazi kemudian membongkar pohon itu dan menatanya kembali berbentuk bulan sabit, simbol yang diakui secara luas dalam Islam. Akhirnya jadilah pohon bulan sabit Ramadan. Ketika Bazi menguploadnya di Instagram, pohon itu telah meledak secara online dengan nama yang berbeda. Pohon bulan sabit, pohon Ramadan, dan bahkan pohon Idul Fitri, netizen menyebutnya. Karena semakin banyak keluarga yang menggunakannya, pencarian untuk tagar Ramadan Tree di Instagram menghasilkan lebih dari 1000 postingan. Sementara untuk tagar Eid Tree menghasilkan lebih dari 1500 postingan. Mengutip dari TheNationalNews.com, pohon bulan sabit telah menjadi tren di Uni Emirat Arab. Zahira Marti, pendiri agensi pengembangan merek Think Licorice, membelinya pada tahun 2020 melalui Amazon, tetapi dia merasa cukup sulit untuk mendapatkannya pada saat itu, dan pilihannya terbatas. Namun, hari ini lebih mudah, karena sejumlah merek mulai menjualnya. Crate & Barrel, yang memperkenalkan pohon tersebut pada tahun 2020, melihat penjualan pohon sabit melonjak tahun ini. Barang yang sangat populer ini dapat dibeli baik secara online maupun di dalam toko, seharga 400 dirham. Penduduk UEA dan ibu empat anak Tagret Chandap, yang membeli satu sebelum Ramadan dari Kipsons, mengatakan itu sebagai cara yang bagus untuk memulai percakapan dengan anak-anak kecil tentang Islam dan Ramadan. Kami suka mendekorasi untuk Ramadan dan Idul Fitri,
untuk memberi anak-anak rasa kegembiraan di sekitar bulan suci dan Idul Fitri. Anak bungsu saya berusia 5 tahun, dan dia telah bertanya selama bertahun-tahun, apakah kami dapat memiliki pohon Natal saat Natal? Tetapi sebagai Muslim kami merasa ini tidak pantas karena tidak mencerminkan keyakinan kami. Dia sangat bersemangat ketika pohon sabit tiba, dan kami menjelaskan kepadanya mengapa bulan itu penting dalam Islam, terutama di sekitar Ramadan dan Idul Fitri. Dia merasakan semangat sekarang.